Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan antar sesama manusia, lebih tepatnya, lebih rincinya, hubungan antar suami istri. Dan seperti biasa, saya sering menegaskan bahwa perkara muamalah adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, karena seorang muslim berhubungan bukan hanya dengan Allah tetapi juga dengan makhluk-makhluk Allah. Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyaha. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menagih, menuntut nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah seperti hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kerabat dengan kerabat, hubungan antara pemimpin dengan rakyat, hubungan tetangga dengan tetangga, maka ini adalah perkara yang penting untuk diperhatikan, karena urusannya adalah keridhaan antara dua yang berhubungan. Kalau tidak, akan diselesaikan kelak di hari kiamat sampai semuanya mendapatkan haknya dan sampai yang menzalimi mendapatkan balasannya.
Tema kita yang kita angkat adalah kebalikan dari bulan yang lalu. Bulan yang lalu contoh suami yang apa? Bulan yang lalu suami yang zalim. Kemudian pada kesempatan kali ini adalah contoh istri yang durhaka. Dan sebelum kita masuk kepada contoh-contoh kedurhakaan seorang istri, maka di awal kajian ini saya ingatkan bahwa kajian ini ditujukan kepada istri, tetapi kajian ini adalah bagi istri-istri yang memiliki suami yang amanah, yang saleh, yang baik, bukan suami-suami yang zalim. Kedurhakaan-kedurhakaan istri akan menjadi sebuah kedurhakaan dan berdosa ditanggung oleh istri jika memang suaminya amanah, saleh, baik, bukan suaminya yang zalim. Suaminya memberi nafkah kepada istrinya, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal untuk keperluan sehari-hari hidup bersama suaminya, atau suaminya adalah yang memberikan ajaran ilmu dan adab Islam, atau suaminya adalah yang senantiasa menjaga kesucian seorang istrinya, tidak membiarkan istrinya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya, atau suaminya adalah yang senantiasa bermuasyarah bil ma'ruf, menggauli istrinya dengan yang baik, tidak sering marah tanpa sebab dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata yang baik kepada istrinya, kemudian masuk rumah dengan salam, memuliakan istrinya, merawat istrinya saat sakit. Inilah yang akan kita bicarakan, istri-istri yang mempunyai suami seperti itu. Suami-suami yang saleh, yang baik, yang pantas memang untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Maka apabila sang istri memiliki suami seperti itu, kemudian dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan kedurhakaan, itulah yang dimaksud di dalam kajian ini. Bisa dipahami ya? Bukan berarti seorang istri melakukan sebuah kedurhakaan, tetapi kemudian karena memang suaminya zalim, seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya karena memang suaminya suka memukulinya, maka jangan pernah berpikir kajian ini adalah kajian untuk suami-suami yang zalim. Kajian ini untuk suami-suami yang amanah, yang baik, yang saleh. Seorang istri, dia tidak peduli mengambil harta suaminya dan menjalankan harta suaminya sekehendaknya. Ini sebuah kedurhakaan asal hukumnya. Akan tetapi kemudian ternyata dilihat suaminya lah yang zalim. Suaminya bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Maka sang istri berhak untuk mengambil harta suami yang mencukupinya untuk bisa hidup di dunia. Seorang istri yang dia keluar rumah tanpa izin suaminya karena ingin bertemu dengan orang tuanya, dan sang suami memutuskan hubungan rahim antara anak perempuan yaitu istrinya dengan orang tuanya, maka pada saat itu suami yang seperti ini zalim. Bukan ini yang kita maksud. Istri-istri yang durhaka adalah ketika suami-suaminya amanah, ketika suami-suaminya saleh, baik. Sebagian suami kadang-kadang
mentang-mentang. Ayo, ingat ya, setelah kajian ini jangan jadi istri durhaka. Sedangkan dia sendiri adalah suami yang zalim. Paham ini? Bukan itu yang kita maksud. Ya, bukan itu yang kita maksud. Contoh misalkan seorang istri dia melakukan asal hukumnya adalah sebuah ketidaktaatan dan sebuah kedurhakaan. Akan tetapi kedurhakaan itu timbul karena memang kelakuan sang suami yang zalim, yang tidak saleh, yang tidak amanah dan tidak pantas untuk menjadi suami. Maka pada saat itu sang istri bisa dikategorikan bukan termasuk yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Itu patut diperhatikan pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai contoh-contoh istri durhaka. Ahibati fillah, a'anillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik contoh pertama istri durhaka adalah istri yang tidak taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang baik. Sang suami memerintahkan istrinya untuk diam di rumah. Sang istri tidak taat, dia keluar rumah. Ini durhaka. Sang suami memerintahkan untuk istrinya memakai jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama mungkin di hadapan keluarga-keluarga istri, tapi bukan mahram istri. Maka kemudian sang istri tidak taat. Ini adalah kedurhakaan seorang istri. Contoh, seorang suami memerintahkan istrinya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, tidak tipis, tidak ketat, tidak memakai minyak wangi, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, tidak pakaian yang indah menawan, yang memandang, yang menyebabkan pandangan laki-laki menoleh kepadanya, tidak pakaian yang mencolok. Kemudian dia tidak taat. Ini namanya contoh istri durhaka. Dan ketaatan istri terhadap suami adalah hak suami yang paling besar. Berarti kebalikannya, ketidaktaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat adalah kedurhakaan yang paling besar. Ingat itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ketidaktaatan seorang istri terhadap perintah-perintah suami, entah itu perintah yang dikerjakan atau larangan yang dijauhi, maka jika ketidaktaatan dilakukan oleh istri, ini adalah kedurhakaan istri yang paling besar. Kedurhakaan istri yang paling besar. Perhatikan yang menunjukkan akan hal ini, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Wanita mana yang paling terbaik? Salah satu sifat wanita terbaik adalah wa tuti'uhu idza amar. Wanita itu, istri itu mentaati suaminya jika suaminya memerintahkannya. Pemahaman balik mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, wanita paling buruk, paling durhaka adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya
jika suaminya memerintahkannya. Wanita yang tidak taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkannya kepada yang ma'ruf. Lihat lagi dalil yang lain, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jall khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Yang artinya, tidak ada faedah yang didapatkan oleh seorang mukmin yang lebih baik setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang salihah. Apa sifat istri yang salihah? In amaraha ata'athu. Jika suami memerintahkan istri tersebut, sang istri taat kepadanya. Pemahaman balik dari ayat ini berarti adalah tidak ada sesuatu yang paling buruk didapati oleh seorang mukmin kecuali mendapati istrinya yang tidak salehah. Apa tanda yang tidak salehah? Jika sang suami memerintahkan, dia tidak mau taat. Dia tidak mau taat. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, wahai sang istri. Pemahaman baliknya berarti, jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka diperintahkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada suami adalah hak paling besar yang dimiliki oleh istri, hak yang paling besar dimiliki oleh suami, dan kewajiban paling besar dikerjakan oleh istri. Bayangkan, sujud adalah ibadah paling agung yang keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud ibadah paling agung tidak diperbolehkan diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yasluhu li bashar an yasjuda li bashar, law saluha li bashar an yasjuda li bashar, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha." Yang artinya, tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lainnya. Kalau ada pantas seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami terhadap istri. Sampai rumah, lakinya pada toh dengari tau kata kamu. Kemudian malam-malam sang suami main cat lawan perempuan lain selain istrinya. Maka kemudian sang istri menasehati dan mengatakan itu haram hukumnya. Maka sang suami mengatakan, sudah kada usah umpat urusan aku, ikam hanya taat saja. Ini bukan ini yang kita maksud. Paham ya? Memang wajib taat, tapi seorang suami tidak boleh zalim. Ingat tuh baik-baik. Karena saya yakin nih, menggebu-gebu nanti pulang ke rumah, "Hayo kamu taat kamu." Ya, hati-hati kada taat.
Ya, ternyata suaminya selingkuh, tidak menafkahi, berkata kasar, berkata kotor, kekerasan, main tendang, banting, cekik. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat sekarang besarnya taat kepada suami. Ya, besarnya taat kepada suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ata rajulun bibnati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, bapak-bapak membawa anak perempuannya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inna ibnati hadhi abat an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Kalau di zaman sekarang, seorang bapak bawa anak perempuannya datang ke ustaz. "Ustaz, ini anak perempuanku tidak mau menikah." Jar ustaz, "Lawan aku aja gini." Ya. Baik, apa kata Rasulullah SAW? "Ardi'i adaki, taati bapakmu, wahai sang perempuan." Kemudian perempuan tersebut berkata, "Walladhi ba'athaka bil haq, la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqaz zawj ala zawjatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Apa hak suami atas istrinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Haqqu zawj ala zawjati allau kanat bihi qarha fala hasadha." Hak suami atas istrinya adalah jika sang isang suami memiliki luka koreng bernanah lalu dia jilat, awin tathara min kharahu sadidan aw daman, atau keluar dari tubuh suami tersebut danah atau darah, thumma batala'athu, kemudian dia telan, ma'addat haqqahu, sungguh sang istri tersebut belum tunai menunaikan hak suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak suami bagi istri. Ini bukan berarti kalau pian berkorengan jilat sini. Lain. Ya, itu contoh saja maksudnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat baik-baik. Ancaman bagi istri yang durhaka saat dia tidak taat kepada suaminya. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Tsalatsatun." Jadi ini urusannya urusan kita dengan Allah nih. Kalau sang istri tidak taat kepada suaminya, membuat suaminya murka, maka urusannya bukan hanya istri dengan suami, tetapi istri dengan Allah. Pengaruhnya begitu. Lihat baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Tsalatsatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihinna shibran." Tiga orang yang tidak terangkat salat mereka dari atas kepala mereka walaupun sejengkal. Sejengkal itu 23 cm. Tidak akan diangkat salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala walau sejengkal. Siapa mereka? Salah satunya adalah wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang istri masuk kepada malam hari dan di malam hari tersebut sang suami marah kepada istrinya akibat sang istri tidak taat kepada suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan hak suami untuk ditaati lebih tinggi dibandingkan hak orang tua istri untuk ditaati.
Ketika seorang anak perempuan sebelum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Ketika seorang anak perempuan sudah menikah, kewajiban taatnya berpindah dari orang tuanya ke suaminya. Kedudukan suami lebih tinggi untuk ditaati oleh seorang istri dibandingkan kedudukan orang tua istri untuk ditaati daripada suaminya. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yaitu taat kepada Allah dan kepada suaminya. Coba perhatikan perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, "Yaqtadi wujubu ta'atiha li zawjiha mutlaqan." Ini ayat menyebabkan, mengakibatkan wajibnya seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak, min khidmah, yaitu berbakti kepadanya, mengurusnya. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, sesuatu yang paling tidak disukai oleh suami adalah ketika suami minta dicarikan sesuatu, maka sang istri jawabnya, "Cari seorang." Dia paling gak suka. "Yang mana ya? Kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu. Cari seorang sana." Nah, itu durhaka. Karena, "Oh, ada bapak-bapak. Ayo ikam. Ayo ikam." Ya. Hanya tahu sekalinya ilmunya bapak-bapak nih. Hadangi kemungkinan di rumah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pelayanan kepadanya. Wa safarin ma'ah, bersafar bersamanya. Wa tamkinin lah, dan diam bersamanya. Wa ghairi dzalika kama dallat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-jabar al-ahmar wa fi sujud wa ghairiha. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kisah gunung yang merah dan tentang hadis sujud yang saya sebutkan tadi. Kama tajibu ta'atul walidain, sebagaimana dahulu dia wajib taat, sang istri, sang anak-anak perempuan ini wajib taat kepada kedua orang tuanya. Fa inna kulla ta'ah kanat lil walidaini intaqalat ila zauj. Setiap ketaatan yang dulunya untuk orang tuanya berpindah kepada suaminya. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah. Tidak tersisa ketaatan apapun untuk orang tuanya. Tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Mungkin orang heran, kenapa Ustaz? Ini kan orang tua. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini taat kepada orang tua wajib karena ada hubungan rahim, dia orang tua kita. Tetapi yang ini taat kepada suami, kenapa? Karena ini taatnya atas kesepakatan yang kokoh. Atas kesepakatan, kesepakatan perjanjian yang kokoh lebih kuat dibandingkan hubungan rahim. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Walaisa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasuli awjab min haqqiz zauj." Tidak ada atas kewajiban atas seorang perempuan setelah dia menunaikan hak Allah dan Rasulnya lebih wajib daripada menunaikan hak suami. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang lebih rinci, tapi hadisnya lemah, makanya saya undurkan penyebutannya. Tapi sebagai sebuah penyebutan diperbolehkan. Hadisnya lemah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih, tetapi Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya lemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau bercerita, "Sa'altu Rasulullah ayyun nasi a'zamu haqqan
alal mar'ah. Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling besar haknya atas perempuan? Seorang perempuan wajib melaksanakan hak yang paling besar untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian beliau ditanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Adapun laki-laki, siapa orang yang paling mempunyai hak paling besar atas seorang lelaki? Ummuhu, ibunya seorang lelaki tersebut. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Itu adalah contoh pertama kedurhakaan istri. Istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Karena kalau seandainya hal-hal yang maksiat tidak boleh taat sang istri. Ya, seperti misalkan diperintahkan untuk bersalaman dengan tamu laki-laki suami yang bukan mahram. Kemudian diperintahkan untuk memakai minyak wangi, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram karena mungkin urusan perkumpulan di kantor, tidak boleh taat. Yang kedua, contoh kedurhakaan istri yang kedua adalah tidak mau tinggal bersama suami setelah menikah. Dan ini banyak kejadian divorce, cerai, gara-gara sang anak perempuan tidak mau tinggal ikut bersama suami. Sebagai pengetahuan, sang istri ikut bersama suami itu kebiasaan para nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa alaihi salam telah sampai kepada batasnya, kemudian beliau berjalan dengan istrinya. Surat Al-Qasas ayat 29. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, fihi dalil ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu syaa'a lima lahu 'alaiha min fadl qawama. Di dalam ayat ini, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 29. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang lelaki berhak untuk membawa istrinya kemanapun dia inginkan. Karena dia memiliki kepemimpinan. Dia memiliki kepemimpinan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri-istri kalian di rumah-rumah kalian yang kalian siapkan sesuai dengan kemampuan kalian. Sering pertanyaan timbul, Ustaz, kata sang perempuan, ibu saya kalau saya minta izin untuk ikut suami sakit. Sakit. Ya. Dan ibu saya kalau seandainya saya tinggal sakit. Maka jawabannya, jika sang suami meminta agar tinggal berpisah dengan ibu kandung, kemudian tinggal di daerah yang sudah disediakan oleh suami rumah di situ, wajib seorang istri ikut suaminya. Wajib seorang istri ikut suaminya. Tapi ibu kandung bagaimana? Banyak keluarga-keluarga si ibu ini. Ya, banyak dari keluarga-keluarga si ibu ini. Kalau seandainya tidak ada, baru dibicarakan dengan sang suami. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, yang ketiga, contoh kedurhakaan istri adalah berpuasa tanpa izin, berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Subhanallah ya. Puasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia hukumnya sunnah,
maka kalah dengan hukumnya yang wajib, yaitu mentaati suaminya. Kenapa demikian? Perhatikan perkataan Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, yang dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan wa sababu hadha tahrim anna lizauj haqqal istimta' biha fi kulli waqt. Sebab diharamkannya suami berpuasa diharamkannya istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, karena sang suami berhak untuk menikmati istri di setiap waktu. Menikmati istri di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr fala yafutuhu bitatawwu' wala biwajibin 'alat tarahi. Dan hak suami wajib untuk dilaksanakan segera. Tidak boleh menunaikan sunnah dulu. Tidak boleh. Mungkin sang istri akan berkilah. Ya, Ustaz, kan sebentar aja saya. Nanti malam juga bisa. Saya ingin puasa sunnah. Nanti malam juga bisa. Maka kita katakan hak suami wajibun 'alal fawr, wajib dikerjakan segera. Dan mengalahkan kedudukan amalan sunnah. Mengalahkan kedudukan amalan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan beliau, wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yufsidu saumaha. Ya, artinya jika seorang istri seorang suami ingin menikmati istrinya dalam keadaan sang istri sedang berpuasa sunnah, maka boleh dia gauli istrinya. Boleh sang suami merusak puasa istrinya yang sunnah tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau puasa sunnah tidak boleh kecuali dengan izin suaminya, karena suami mungkin menginginkan untuk menikmatinya pada saat dia berpuasa." Maka bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah ba'diyah, qabliyah, sang suami lagi handak. Apakah disamakan hukumnya dengan puasa? Maka jawabannya lihat perkataan Al-Mulla Ali Al-Qari' dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih Syarh min Syikakil Masabih. Wa innama lam yulhaq bis-shaum fi dhalika salatat tatawwu' liqasri zamaniha. Maka tidak disamakan hukum puasa sunnah istri dengan salat sunnah istri, karena salat sunnah bisa segera dilaksanakan. Cuma beberapa menit hadangi dulu ala bahla, hadangi dulu. 2 menit aja. Ya. Tapi kalau puasa sunnah lama, berjam-jam. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yahillu lil mar'ah," tidak halal bagi seorang istri. Tidak halal berarti haram. "Anta suma," dan tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa. "Wa zaujuha syahidun illa bi'idznih." Dan suaminya ada di rumah, hadir, tidak safar, kecuali sang istri diizinkan oleh suaminya. Kecuali sang istri diizinkan oleh suaminya. Dan ini hadis ada sebabnya. Ada seorang istri dari Sofwan bin Mu'attal, istri dari seorang sahabat laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sofwan bin Mu'attal, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Sofwan bin Mu'attal yufattiruni idza sumtu." Sofwan bin Mu'attal ini sering merusak puasa saya. Saya sedang puasa sunnah diajak bergaul.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Sufyan bin Mu'attal. Kata Sufyan bin Mu'attal, "Yufattiruni idza sumtu fa innaha tantaliqu fatasu wa ana rajulun syafa la asbir." Adapun perkataan istriku, aku sering merusak puasa istriku yang sunnah, maka aku adalah laki yang masih muda, aku tidak sabar. Nah, ini hati-hati ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Semenjak itu Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu imra'ah illa ba'bi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nah, baik para ikhwah, kalau seandainya puasa wajib Ramadan qadha. Qadha puasa wajib Ramadan. Karena mungkin istrinya haid, dia ingin berpuasa membayar hutang haidnya. Bolehkah sang suami untuk membatalkan puasa qadha wajib Ramadan tersebut? Maka jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa al-qiyam bil wajib muqaddam 'ala al-qiyam bil tatawwu'. Menunaikan yang wajib yaitu puasa, mengqadha puasa Ramadan lebih didahulukan dibandingkan menunaikan puasa sunnah. Berarti caranya bagaimana? Lebih baik sang istri mengakhirkannya sampai kepada bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun kena. Berarti tetap dilayani. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, "In kana la yakunu 'alai siyam Ramadan fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Jika aku punya puasa bulan Ramadan hutang, maka aku tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang Sya'ban sebelum Ramadan selanjutnya. Kenapa? Karena aku sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah, ibu-ibu terutama. Ibadah seseorang perempuan tidak akan bermanfaat dengan kemurkaan suami yang saleh. Saya ulangi, ibadah seorang perempuan tidak akan bermanfaat saat suami yang saleh marah murka kepada istri tersebut. Nah, yang ketiga, contoh kedurhakaan istri adalah tidak keluar rumah. Yang keempat apa artinya? Keempat, contoh kedurhakaan istri yang keempat adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Seorang pun, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu kerabat suami atau kerabat istri, bahkan sampai orang tua istri. Berat ya. Sampai orang tua istri, kalau seandainya suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh masuk ke dalam rumah suaminya. Ya, jangan macam-macam ini para perempuan. Dan ingat sekali lagi, ini bukan dalam rangka durhaka kepada orang tua, tetapi ini adalah ketika sang suami amanah, saleh, baik kepada istrinya. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Tamim bin Salamah, beliau bercerita. "Aqbala Amr bin As ila baiti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fi hajah, falam yajid Aliyan." Suatu ketika Amr bin As pergi ke rumah Ali bin Abi Talib. Amr bin As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumah Ali bin Abi Talib. Kemudian Amr bin As tidak mendapati Ali bin Abi Talib dalam rumahnya. Lalu dia pulang. Kemudian pada suatu waktu datang lagi, belum dapat juga, pulang lagi. Dilakukan oleh Amr bin As seperti itu 2 kali sampai 3 kali. Pada waktunya Ali bin Abi Talib mendatangi Amr bin As.
Ama istata'ta idza kanat hajatuk ilaiha an tadkhul? Wahai Amr bin As, kenapa engkau enggak masuk ke rumah saja? Kalau memang punya keperluan untuk orang yang ada di dalam rumah. Meskipun aku tidak ada, kenapa engkau tidak masuk saja? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nuhina an nadkhula 'alayhinna illa bi idzni azwajihinna. Kita dilarang. Siapa kita di sini? Para sahabat. Dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk masuk ke rumah-rumah yang di situ ada istri-istri, perempuan-perempuan, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi perempuan, berarti haram, an tasuma wa zawjuha shahid illa bi idzni wa la ta'dhan fi baiti illa bi idzni. Tidak halal bagi perempuan untuk mengizinkan masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan, wahwa syahid illa biidni, dan suaminya ada di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh bagi istri memasukkan seorang ke dalam rumah suaminya dan suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Baik, kalau begitu, kalau suaminya sedang safar tidak di dalam rumah, bolehkah sang istri menerima tamu? Maka jawabannya tetap tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena di sana ada hadis yang lebih umum, tidak boleh mengizinkan seorang pun kecuali dengan izin suami. Baik suaminya ada di tempat atau suaminya sedang safar, maka tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Kemudian seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa siapapun tidak boleh diizinkan, baik itu lelaki yang bukan mahram atau perempuan atau seorang pun dari mahram-mahram istri, semuanya tidak boleh masuk. Karena umum, siapapun kecuali dengan izin suaminya. Dan ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal mukhtar anna ma'nahu alla ya'dhanna li ahadin takrahuna fi dukhuli buyutikum wal julusi fi manazilikum sawa'un kana al ma'dhun lahu rajulan ajnabiyan aw imra'atan aw ahadan min maharimi zawja fannahyu yatanawalu jami' dhalik. Baik yang dilarang oleh suami itu adalah laki-laki yang bukan mahram atau perempuan atau seorang pun dari mahram-mahram istri. Kenapa? Karena larangan mencakup seluruhnya, umum. Jika suami mengatakan si fulan enggak boleh masuk, si fulan enggak boleh masuk, si fulan enggak boleh masuk, maka sang istri tetap tidak diperbolehkan untuk mengizinkan seorang yang dibenci oleh suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit keras, sakit yang beliau setelah itu meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mempunyai sesuatu antara beliau dengan Fatimah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin minta halal. Nah, ini adab dari seorang muslim yang pernah berseteru, minta halal, minta ridha. Kemudian beliau meminta izin kepada suaminya, kepada Fatimah, untuk menemui Fatimah dan minta ridha dan halalnya. Apa kata Fatimah? Atuhibbu an adanalah, wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, apakah engkau suka aku mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq masuk menemui aku? Kata Ali bin Abi Thalib, iya, na'am. Kata Imam
Al-Dhahabi rahimahullah amilati sunnah radhiyallahu anha falam ta'dhan fi baiti zawji illa bi amri. Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengamalkan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dan perintah siapa? Suami. Dan ini para ikhwah, kalau seandainya dijaga, niscaya jarang perselingkuhan. Sekarang di zaman modern ini, kalau tadi kan urusannya rumah, di zaman sekarang bukan hanya rumah bisa kita ambil pelajarannya. Tidak mengizinkan seorang istri berhubungan masuk ke dalam grup, di situ laki-laki perempuan, apalagi itu grup reuni TK, reuni SD, ya itu penyebab selingkuh. Itu penyebab apa? Perselingkuhan. Kalau seandainya di dalam hadis tidak diperbolehkan seorang perempuan memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, maka di zaman modern ini seorang istri tidak diperbolehkan untuk memasuki grup-grup WhatsApp, perkumpulan-perkumpulan online, ataupun berhubungan secara online dengan seorang lelaki tanpa izin siapa? Suaminya. Nah, ini para ikhwah. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya bukan hanya sekedar cat-catan, tetapi menjual diri? Saya sering katakan di dunia anak-anak muda sekarang, hati-hati anak-anak perempuan Anda. Tanya baik-baik, tanya dengan santun. Nak, kamu tidak mengerjakan seperti ini kan? Nak, kita nggak tahu apa yang Allah ujikan kepada keluarga kita. Anak perempuan yang sudah punya handphone pribadi, kemudian internet jalan terus tanpa batas, punya kamar pribadi, kamar mandi di dalam kamar, apabila makan tinggal pesan online, tidak pernah keluar rumah, keluar kamar, hati-hati. Mungkin dia mempunyai real life dan alter life. Real life mungkin anak perempuan kita keluar berjilbab, menutup aurat. Alter life, alternatif hidupnya, di kamar dia menjual pantatnya, goyangannya, payudaranya, dan sekarang langsung masuk ke dalam rekeningnya tanpa diketahui oleh orang tuanya. Lebih baik Anda capek di dunia dibandingkan Anda capek kelak berurusan dengan Allah tentang keluarga perempuan Anda. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut setelah salat Isya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.